Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, standar kita, contoh kita tidak lain adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi akhlak baginda Rasul kita, istri beliau yang bernama Siti Aisyah pernah ditanya sampai terketua, ya Aisyah, Nabi akhlak baginda Rasul kita. Siti Aisyah berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak baginda Rasul adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi seolah-olah Rasulullah ini adalah Qur'an berjalan, Bapak. Isi kandungan Al-Qur'an itu sudah diamalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas beliau sudah dijadikan suri teladan contoh kepada kita semua. Umatnya itu dan makin bukti cinta pelingin sami kepada Rasulullah berminta dalam irup tiga adik contoh panutan suri teladan yang belum sami tidak lain adalah beliau baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sepaling kicik, ini sepaling kore, sampai sepaling belit ini sudah dicontohkan oleh Rasul. Carut menaran pun Bapak Ibu ini merenggantikan Rasulullah. Iza akala ahadukum ma'an jama'atin. Aku bilang pada menaran di kancil yang besar nanti. Lakut menaran di kancil. Aku taruh, jangan bini misalkan ketundang di kancil tersatu. Balaya fa'yadahu kendi angkat imu bahasa Rasulullah hatta ya fa'al kaum sehingga semua orang itu mengangkat tangannya apa sesi yang pelih merupiah kadang-kadang Bapak Ibu saya bahasa Nabi kendi angkat imu cara Mekah cara Mekah ini. Nah hadirin sampai jawab dalam Allah subhanahu wa ta'ala kembir fa'innahu yufjilu jalisahu sehingga namun dengan nikah memang selesai mu'itah diselesai jadi tak makan-makan cengat Masya Allah dengan wah selesai membuat orang nikah malu Bapak. Jelas orang nikah akan merasa malu dengan sebab problem saya mengangkat tangan memang selesai dengan nikah habis selesai. Nah itu akhlak daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Rasulullah ngandika Iza akala ahadukum fala yakul bishimali lamun pada bekelur bahasa Nabi kendek pada bekelur si imam kiri kendek bekelur si imam kiri sehingga kembin sesungguhnya syaitan itu bahasa Nabi yakulu bishimali syaitan itu makan dengan tangan kiri ampun ibu Arab Madaran si imam kiri itu dan lagi namun kelop-kelop dikira lagi betul namun Madaran yang mungkin kami dekat kebok ya lalu salah lain ini pisang goreng ini kerupuk ini untuk pulau malah ada tangga ini ke masyarakat oleh pekan kerupuk ya kira oleh kendayu sambil nyunyi mandi tapi ya peraras mandi lunsik nyampe runjuk poteng ini sambil telur gitu memikiri sambil lapar coba ya Allah gitu. Nanti ke cara yang tidak dibenarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini cara mendara mata atur Bapak Ibu wahar bahasa Nabi bahkan dalam kita tersipatuh saja gitu. Mendara ini bahasa ulama kendek bertelur dengan cara tidur dan biasa bergelak-gelak bunyi TV sambil belum bisa bergelak kadang-kadang sambil harapnya yang berkerit-kerit harapnya yang bertelur bisa itu dilarang oleh ulama bahasa ulama itu hukumnya makruh kami kita larang Bapak Ibu kami tertegah ini kan karena itu yurusul fakro bisa mengurangi rezeki pejawab rezeki ibas adalah guna kata-kata patuh syahnya ini sampai haram ya aku cepat jawab rezeki kita terlarang ya kaya nah kita jauhi kedai bahasa ulama namun pada nyapu dari nyapu ke malam ini ke pejawab rezeki namun pelenggan sami ini ke beserang hindari jauhan beserang seserang congah
Adalah dari minggu bali na pemuk lalu sarang siya ni ada kuna kan di masa pemuk ni masa dalam ada ni pada rezeki ni kena kira tiup di lah ni kisimbo kalau makin ada di tiup yuk listrik alhamdulillah ni tak usah boleh tilap logo bisa dan merah di lah jauhi ni ke bapak ibu kena peringin sami kira masa selana nganjeng ni kira selana ni ya jalan berselana ya. Nah jadi kira berselana masak selana nganjeng berbicara cara tekul tak bersulit tidak pun ini mana-mana di kursi ambil masak tak tekul ya.